Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat iman jasmani beserta rohani bagi kita semua. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Mudah-mudahan kita banyak-banyak berselawat pada beliau, mudah-mudahan sampai syafaat nanti dan akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah mungkin ada seminggu ataupun beberapa hari Mama Skario hilang, disekap oleh kawanan Ki Syaitan yang membuat ataupun membuat kocar kacir pada ibu. Tapi saya di sini ingin mencoba. Mungkin ajian yang diberikan Ratu Blorong masih ada. Saya ingin memanggil Ratu Ronggeng. Tapi di sini kita akan menanyakan dengan serius di mana keberadaan Mama Skario, dan kita perlahan-lahan. Karena kayaknya Ratu Ronggeng mungkin enggak tahu, pasti tahu. Enggak mungkin tidak tahu. Benar. Tapi sebelum saya mengerjakan pemanggilan ini, saya ingin bersolat dulu. Mudah-mudahan saya bisa membentengi diri saya juga dan bisa untuk menjalankan semua tugas mencari Mama Skario. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pos. Kameramen bisa di sini. Jangan lari ya Rul ya. Oke. Enggak Rul, sudah saya beri ya. Kok kayaknya kok takutan banget tuh. Sampai kesana Rul, kamera. Jangan gue. Enggak, saya enggak kayak bapak lapor. Nanti saya beli rokok Surya kamu.
Hadir. Hadir. Hadirlah. Astagfirullahaladzim. Saya memang sengaja untuk memanggil kalian semua, bukan untuk berarti mengikuti kepada kalian. Saya ingin tahu, tolong kembalikan mama sekarang. Tidak bisa kalian tanyakan lagi, gimana keadaan? Kalian pikir aku tidak bisa memanggil kalian bersama kamu? Saya capek di depan kamu. Pikir dengan berpikirnya saya tidak akan pernah mengikuti Raja Blorong dan Ratu Blorong. Kalian terlalu banyak dibodoh-bodohi. Menganggap dia itu pemimpin kalian, menganggap saya itu Tuhan. Ratu Ronggeng. Memang saya tidak berapa ratus tahun mengenal dan kamu juga. Anjani. Iya, saya. Kembalikanlah mama. Saya tidak mau, sayang. Kenapa kamu tidak mau? Apakah mama sekarang itu adalah orang yang kalian cari-cari? Kamu kan tahu, sayang, saya itu dendam kepadanya. Astagfirullahaladzim. Kamu itu dendam kenapa? Dendam kenapa dengan guru besar? Diam! Kamu kenapa dendam dengan mama saya? Mbak Anjani, yang cantik jelita, yang mau dilamar dalam budi. Terima kasih. Di PA maksudnya. Kenapa? Nih Anjani kenapa? Kamu ingat kan dia yang sudah memusnahkan saya? Nyi Anjani bersama teman-temannya. Astaga, teman-temannya itu. Iya. Ketawa semua. Itu jawabannya. Karena salah kamu sendiri. Kamu tidak perlu untuk menyekap Mama Saro juga bersama Ratu Ronggeng. Ya bukan ada salah apa-apa. Tapi saya puas. Saya percaya akan suatu saat nanti Mama Sekaro akan kembali. Tidak percaya. Mungkin. Tidak akan pernah. Kenapa Ratu Ronggeng? Kenapa? Sebelum kalian menyerahkan padepokan. Dan satu lagi. Sebelum kalian mengembalikan mahkota dan Raja Blorong. Nyi Ronggeng dan Ratu Ronggeng. Tidak akan padepokan sebesar itu akan diberi begitu saja kepada kalian. Benar. Apa susahnya? Kami apa tinggal susahnya empat kesatria yang tinggal di padepokan tidak akan memberikan padepokan. Rela mati demi padepokan. Kami rela berkorban jiwa demi padepokan. Kami percaya bakal akan suatu saat nanti Mama Sekaro akan kembali karena kami percaya itu semua. Tidak. Kenapa nyirong? Karena kalian tidak sadar bahwasannya kalian itu sesat. Kalian telah dibodohi. Saya mau tahu, Ratu Ronggeng. Sesat bagaimana? Ya, seperti kami. Apakah ajaran saya baik itu tidak sesat? Tidak. Astagfirullahaladzim. Dia sangat baik. Dia bisa menunjukkan mereka-mereka yang sudah mati. Kita lihat saja. Akan datangnya para teman-teman ulama Mama Sekaro yang akan membantu menggempurkannya. Saya sudah pirasat seperti ini. Kamu jati salah. Kalian yang berusaha. Kamu panggil. Panggil. Yang mana ulamanya? Semua akan kembali.
mimpi. Sepertinya kamu tidak kamu terlalu sampai. Berhayal dan terlalu jauh mimpi. Saya tidak menghayal nih. Saya tidak menghayal. Yang saya tahu, kalau percaya dengan iman masing-masing dan percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, saya pun bisa musnah. Tidak akan pernah. Kenapa sih kalian kok selalu menginginkan saya itu menjadi Tuhan kalian? Ya. Bukankah dulu sangat membela Blorong? Ya, sudah lagi. Kemana sekarang Blorong? Dan saya tanya, kemana sekarang Panglima Blorong? Tidak perlu kau tahu. Takut. Pengecut. Lagi. Apa enggak bersekutu dengan masa Lembo lagi kalian? Kenapa Nyanjani? Lihat-lihat saja. Kok pelotot-pelotot gitu? Nanti lepas matanya enggak? Gayanya itu ya. Kenapa ini? Oh apa? Mungkin Nyanjani memang kepingin melihat padepokan itu menjadi milik nih. Awas. Hah? Hah? Apa kepingin? Kepingin apa padepokan itu milik Nyanjani? Ya jelas. Dan itu bakal terjadi. Bakal terjadi? Bakal terjadi. Dan kamu coba bangun dulu, nanti ketiduran. Hah? Nanti Nyanjani ketiduran. Betul. Coba Nyanjani itu bangun. Gak semudah itu bisa memiliki padepokan. Mama Sekar aja membangun padepokan itu bukan mudah. Dan orang-orangnya pun yang ingin padepokan itu bukan orang-orang yang seperti kalian. Menyembah Saiba sampai-sampai kalian guru, yang bodoh. Kenapa? Kalian bodoh? Memuja Tuhan kalian tapi tidak tahu. Kalau kami itu nyata. Semua itu nantinya bakal terjadi. Kami nyata. Kapan terjadi? Nah. Nyatanya karyo saja tidak bisa kalian dapatkan. Suatu saat pasti dia akan terjadi. Panggung. Keperlukan kami semua. Dia mempunyai Tuhan, bukan Tuhan dia, bukan Saiba. Yang ingin mengambil padepokan, apa enggak malu Saiba itu? Bangun enggak, iuran semen enggak, iuran pasir enggak, mau ngambil padepokan udah jadi kayak gitu sebesar itu. Dengan seenaknya aja. Kok ngimpi? Bilang sama Saiba ngimpi. Kalian yang ngimpi. Nyanjani kenapa? Kenapa? Suka-suka saya. Saya rasakan kok kepingin kali gitu mendapatkan padepokan dari Mama Sekar. Oh jelas. Dan itu bakal terjadi sama Ratu dan Tuhanku. Tuhan Anda itu siapa? Tuhannya siapa? Apakah Tuhannya itu memang betul-betul Saiba? Tapi ini putri kayangan. Mana ada sebetulnya putri kayangan yang kayak gini dong. Lalu meledek, selalu berbuat jahat. Masa musuhnya yang di dunia? Kan masih banyak-banyak atau musuhnya di sana. Saya mencari kenyamanan dan ketenangan. Apapun saya perbuat, itu terserah saya. Iya, benar sekali. Dan kamu juga Ratu Ronggeng. Kenapa kepengen sekali untuk mengambil mahkota Ratu Blorong? Raja Blorong. Kenapa? Rampas apa? Untuk apa kami merampas kalian? Bukankah memang mahkota itu diberikan dulunya? Selagi kamu bertanya-tanya, baiknya kalian kembalikan. Oh tidak. Mahkota benar. Ambil saja di padepokan kalian. Karena kami akan ramai-ramai memusnahkan padepokan. Ya betul. Akan kami menjadikan budak-budak. Apalagi spiritual bodoh itu. Astaga. Spiritual bodoh itu siapa aja? Siapa aja coba spiritual bodoh itu siapa maksudnya? Siapa aja ini? Siapa aja? Nyanjani yang cantik. Siapa aja? Spiritual bodoh siapapun siapa? Siapapun yang bersangkutan dengan karyo. Semuanya. Siapa aja? Contohnya. Siapa si Joker itu? Mana Joker? Joker ganas. Mana Joker ganas? Dia kan orang yang baik. Ganas seperti apa dia? Ganas seperti apa? Dia tuh hadapi saya. Mas Joker tuh orang yang baik, orang yang bijaksana. Terus siapa lagi coba? Siapa? Si Gus Idris ya. Gus Idris yang memusnahkan saya. Ingat kamu? Saya ingat.
Ya kan memang pantas dimusnahkan. Kenapa sama Jibril. Kenapa saya bisa bangkit kembali? Kenapa? Kenapa? Karena ada Tuhan. Ya. Saiba. Ya. Salah paling itu ini Anjan itu mesti merantau sama untuk bukan mati. Jaga omongan kamu ya. Merantau bukan baru paling jualan nasi kamu. Ya saya Gus Idris itu orangnya. Saya merantau dan sekarang saya bangkit. Gus Idris itu orangnya ulama, penasehat, pencerama, orang yang baik. Siapa lagi coba? Ah, sebutkan aja. Ayo, siapa lupa. Lagi? Si rambut keribu. Siapa? Si rambut kewul. Siapa? Siapa? Yang tidak pernah bicara. Master Limbad. Yes. Master Limbad. Kau tahu itu. Master Limbad sekali. Master Limbad itu teman akrabnya Mama Skaryo. Orangnya baik kok. Nanti kalau dia turun ke Sumatera bingung. Iya. Nah semua ini nanti. Suruh dia turun. Hadirkan. Hadirkan. Pandangannya. Kenapa kok kepingin kali kok dia turun? Oh keramas rambutnya. Astagfirullah lagi. Kalian lama-lama dibiarkan pengumuman kalian itu semakin tinggi, menjelek-jelekkan nama orang. Mengerti? Kenapa ini? Ya saya Nyi Ida nih, Nyi Anjana ini kayaknya melihat semua orang-orang teman-teman Mama Skaryo seperti Gus Idris, Joker Ganas, Master Limbad, kayaknya gak pada senang semua, kenapa sih? Seperti GNS, mereka kan orang-orang baik. Mereka orang-orang yang mau membantu Mama Skaryo waktu kesulitan. Kok tahu apa? Buktinya? Mereka orang-orang munafik. Astagfirullah. Kalau bagi saya tuh mereka tuh teman-teman sejati yang Mama Skaryo. Mereka orangnya Kalau teman sejatinya buktikan. Buktikan apa? Buktikan. Bilanglah kalau disuruh kemari. Kemarin maju kalau disuruh kemari. Ayo. Ya. Mana? Mana teman-temannya Karyo? Kang Ujang? Mana? Buktikan. Buktikan kalau memang merasa sahabatnya. Saya mau tahu kekuatan kalian. Saya tantang kalian. Mereka menantang. Mana kesetiaan kawan kalian? Manusia kesatria yang tidak pernah nongol. Mereka ini menyebut yaitu teman-teman Mama Skaryo itu mau ditantang semua. Yes. Nanti saya takutnya mereka turun lagi ke Sumatera gimana coba? Nanti kamu musnah lagi. Saya tidak mungkin musnah. Saya punya Tuhan. Dan kamu. Kamu yang bakal musnah. Kalau yaudah, kamu coba, tidak mungkin. Musnahkan saya coba. Coba musnahkan saya. Apa yang kamu mau? Coba musnahkan saya coba sekarang. Saya mau tahu coba rasa musnah itu gimana. Beri. Coba saya beri. Mau tahu musnahnya kayak mana coba. Kemari dong, kan kamu musnahkan. Kenapa diam aja? Kamu jangan menantang saya. Saya enggak menantang, saya ingin mencoba. Kamu nanti jadi kurus. Coba, alhamdulillah. Kalau kurus gak saya menantang jalan 2 hari 2 malam nanti. Nanti saya mau saya undang Genduri. Mas, kalau enggak ya anyeng-anyengan kau. Hah? Kalau enggak anyeng-anyengan? Ngerti anyeng-anyengan? Iya. Nanti kalau saya kurus dibuat Nyi Anjani, saya undang Nyi Anjani. Nanti Nyi yang ceramah di rumah saya, mau? Hajemah. Kamu jangan menantang saya. Jadi coba. Saya ikat nanti. Apanya? Apanya yang diikat? Pacarmu. Ayo. Hah? Apa pacar saya? Saya gak ada pacar kok. Ayo. Oh saya gak ada pacar. Saya bumbu-bumbuin dia. Hah? Dan dia memutuskanmu. Apa tidak badanmu jadi kurus? Wow. Han? Ancaman yang begitu keras. Ancaman begitu keras buat lo. Provokator yang sangat-sangat ini. Duh. Aduh ini mau saya tolong ini. Yuk sini saya tolong nih. Astagfirullahaladzim. Allah. Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Aku akan kembali. Astagfirullah. Aku kembali. Aduh. Aduh. Kembali. Allah. Mingkar mingkur hengang koro.
sedulur lan konco amalane tetep diwoco cinti paringi mamas karyo bendia doi sifat tangkoro nanging ojo nanti lali diwoco terus sampe pitu bengi waku sabar iku wajib biar bagus waktu wiri ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di senang sejagat padepokan hebat tanpa latihan yang berat alaman lengkap adi langkat stabat robot mari belajar master butter ikut PSS biar pinter ilmunya banyak dan bermanfaat ini ilmu baik bukan ilmu sesat cintungo mugi mari ketuyo josim pendendam mirin jarawati ketui soi klasa pelan tawakal ilmu pisau mancing gawe pekal ojo jalo nanging kutu sabar marco ilmu iku koyo kembang mekar KPI semerku, ono proses tetap semangat master, mbak tersalah PSS.